kembali tempat duduk. Kenapa Roy dia? Terusik ya? Keganggu, diteriakin. Iya. Yeah. Dia tidak suka dengan suara keras. Tampaknya saya harus melakukan penetralisiran untuk menghilangkan karakter-karakter jahat di Doan dan teman-teman Doan. Kok saya dengar suara? Iya. Yeah. Kayak suara anak, kayak suara ketawa kuntilanak ya, Roy? Nggak tahu, ada dengar nggak? Ada kik-kik. Suara ketawa apa sih? Baik. Saya ngerasa masih bukan Doan di sini. Dia bukan Doan di sini. Saya harus melakukan sesuatu. Ini ada yang ketawa-ketawa. Aduh. Holy shit. Itu bisa menetralisir, Roy. Yeah. Cleansing. Cleansing. Kita bilangnya cleansing. Aduh. Masukkan telur. Kemudian coffee. Di telur, kopi, air. Ini yang masuk sosok seperti apa sih, Roy? Yang masuk ada tisu gak? Saya minta tisu sebelumnya. Terima kasih. Tisunya agak banyak ya. Terima kasih. Bawa ke sini aja. Baru dapat tisu. Bentar, sebentar. Tadi suaranya besar kayak... Kayak... Apa ya? Jangan lupa dikocok seperti ini. Itu ada suara anak kecil ketawa terus. Iya. Doan, ini kamu bukan Doan nih tampaknya. Ini bukan kan ini. Shit, aduh. Dia nggak akan ngamuk, Roy. Sosok kamu ini... Kamu janjinya mau berubah, kan? Aduh. Siapapun makhluk halus yang di sini, izinkanlah saya untuk membantu Doan kembali ke alam manusia. Tidak ada aturan khusus kocokannya berapa kali, tapi di sini harus benar-benar tuh coffee. Gunanya atau apa? Menetralisir apa yang ada di dalam tubuhnya Mas Doan. Oke, tapi dia kayak mengerang gitu suaranya. Bantuin saya untuk cabut clip-on deh. It's okay. It's okay. Kamu mau usah hati-hati ya. Jangan ke bawah itu. Harus fokus ya. Dia bisa dikendalikan tapi kan, Roy? Bisa. Kenapa? Panas banget badannya. Serius panas? Oh iya, panas. Harusnya apa yang terjadi setelah dikasih ini, Roy? Harusnya makhluk halusnya pergi sih. Dan saya yakin sekali Doan itu orangnya baik dan dia mau berubah gitu. Justru setan-setannya tuh yang gak tahu diri tempelin terus. Nah, saya Roy Kiyoshi untuk mau melawan dia orang ini butuh ini. Dan mereka sangat takut sekali dengan baunya. Saya muncul dari kepala dulu. Aduh, jangan sampai berontak. Mas Doan tetap bersama saya ya. Kamu harus tetap bersama saya. Apa yang kamu rasain, Mas Doan? Itu orang dia pergi.
minta bantuan untuk ngangkat ini. Dia udah netral nih sekarang nih. Udah di posisi Don. Bisa... Lepas ya? Lepas. Dia udah lepas. Dia udah aman. Dia udah aman. Kita bantu. Ya. Begitu lepas keluar, kenapa langsung lemes? Brak! Iya, memang seperti itu kok, normal. Gak ada tenaganya sama sekali. Betul sekali. Karena campuran dari energi positif melawan negatif akan nge-clash, tiba-tiba dia seperti ini. Lemes, langsung jatuh. Diangkat apa? Bisa didudukin. 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 Lemes badannya. Yeah. Iya, karena tadi dia tuh dimasukin makhluk itu dan tenaganya pasti kepake banget ke energinya. Kepake banget ini di sini. Mas Don. Mas Don. Mas Don, udah oke. Okay. Saya udah lihat satu lagi yang masih tersembunyi loh di sini. Masih ada. Mas Don, kau buka baju sekarang. Buka. Iya. Yeah. Saya ngeliat makhluk-makhluk tersebut ngumpet di dalam bajunya juga. Yang lain tolong benar-benar baca doa yang beneran. Aduh, banyak banget sih makhluk-makhluknya. Jadi saya udah keluar, masih ada yang nempel. Betul sekali. Saya minta ada api dan baskom. Baskom, ya. Ember. Baskom sama api, minta tolong. Dia udah tenang. Tapi sebenarnya masih ada sisa nih satu lagi yang aku pengen lepasin. Bajunya ini ditempelin banyak makhluk-makhluk aneh. Ini dia masih Dion gak sih? Udah sadar kok, Mas Don. Mas Don. Apa yang kamu rasain tadi? Jadi gak mau lepas sebenarnya ya? Udah gak apa-apa, gak usah nyesel Mas Don. Ya, hidup baru. Dan... saya butuh... Mas... Mas Doan itu lagi perpindahan proses dari yang gak sadar terus sadar gitu, jadi kayak gini. Mas ini Doan, harus ada pemicunya kali terbakar ini ya. Dengerin saya ya. Rezeki gak lari kemana. Taruh situ aja kayaknya. Tapi Roy? Iya? Suara yang tadi itu apa ya? Iya, suara-suara dari makhluk-makhluk halusnya. Tapi ada anak bayi juga ya? Ada suara anak kecil tadi. Itu anaknya kamu. Oh man, iya itu dia tadi. Dua kali. Ya, saya akan membakar baju ini. Ah? Could you please help me? Sorry. Bye. I need your help. Dibuka. Yeah, be careful. Tuang sini. Yep, sedikit saja. Oops. Ini kena meja nggak? Posisinya. Oh my god. Oh. Ini akan melepas semuanya, Ren. Lepas semuanya. Tuh, Mas Don udah mulai berubah. Kok saya masih dengar suara ketawa sih? Iya. Kamu juga dengerin? Iya. Habis sudah, dari api kembali ke api. Dari air kembali ke air.
Semua hilang di sini. Netral. Termasuk rasa sakitnya dia sama iya, Yuli. Iya, rasa sakitnya sama Yuli. Mas, dengerin saya. Mas Don. Iya. Kalau untuk ritual atau apa, ditinggalin ya. Terus rezeki itu kamu nanti berlipat ganda loh kalau kamu kerja keras. Vision saya kayak gitu. Kalau kamu lepasin dendam Yuli dan segala macem, rezeki gak lari kemana. Kamu malah dapet double kali lipat. Percaya deh. Pasrahin sama yang di atas kalau curhat. Jangan harapin manusia. Ya? Ya. Yeah. Mas, beneran deh mas. Saya beberapa kali Roy ngomong ke partisipan. Gak semuanya yang dia omongin apa yang dia lihat. Dan biasanya yang dia lihat dan dia omongin ternyata emang bener kejadian. Bener deh. Kalau dia lihat ada satu potensi yang luar biasa akan lebih sukses kalau lepas begini-beginian. Coba jalanin deh. Iya. Beneran. Nanti Anda bisa buktiin sendiri. Iya. Jangan terlalu larut dalam kesedihan di situ karena saya bakar. It's okay, Moza. Kamu kenapa, Moza? Suaranya masih ada terus ya? Ini nggak ngebahayain bidang tamu kita, Roy? Enggak. Siapa? Itu apinya udah mulai mati, Be. Boleh apar? Berakhir sudah semuanya, Don. Apa rasanya, Mas Don, sekarang? Kayak ngerasa tenang. Terus apa yang udah kita bicarain tadi kayak jadi memang benar-benar nyesel. Iya. Mas, kalau ketakutan orang ngejahatin karena kita ngomongnya suka sembarangan, rasanya sih ya udah tahu kuncinya tuh. Kalau bisa karena makhluk-makhluk ini udah gak ada di sekitar Anda, Anda bisa kontrol dan kendaliin apa yang keluar dari mulut. Karena walaupun bagaimana hati sih, kalau hatinya tertutup ya akhirnya gak bisa berpikir dan memutuskan apa yang diomongin. Ibaratnya gini deh, kan kalau kita tempat air nih, dalamnya tuh isi teko gitu ya. Kalau airnya manis, keluarnya akan air yang manis. Kalau dalamnya air comberan, keluarnya akan air comberan sih. Apapun pilihan Mas Doan, kedepannya saya berdoa untuk yang lebih baik lagi ya, Mas Doan.